Bang pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Bangga Magelang, ruang lembungnya Wong Magelang. Masih bersama Adnan, Dawai Adnan. Ini keren banget ya, Adnan ini 11 tahun tetapi memang memiliki kecerdasan lebih di bidang musik. Tadi Adnan cerita memiliki telinga yang sangat peka sekali sehingga bisa tahu melodi-melodi dengan cepat dan juga memainkan alat musik gitu. Tadi prestasi Adnan juga banyak sekali. Salah satu yang memang sangat berkesan bagi Adnan, juara satu di salah satu perlombaan di Yogyakarta gitu. Apalagi mungkin dalam waktu dekat ini ada lomba atau apa yang ingin dicapai Adnan? Belum ada lomba ya. Mungkin bisa ke lomba tingkat internasional ya next time kalau ada. Atau sudah pernah ikut? Baru nasional. Baru nasional. Tapi jurinya sudah luar negeri. Oh, jurinya dari luar negeri, jurinya internasional, keren banget. Biasanya kalau di stage gitu deg-degan nggak sih, Adnan? Nervous nggak? Iya, pertama sih. Setelah itu nggak nervous ya? Iya, pertama naik stage itu langsung nervous. Terus habis itu kalau sudah menikmati musik nggak nervous. Oh, oke, karena udah apa bergabung itu ya, iramanya sudah nyatu dengan musik gitu, jadi udah nggak nervous lagi. Mungkin ini adalah salah satu kelebihan yang tanpa disadari Adnan kalau sering main musik itu ternyata menambah kepercayaan diri. Iya nggak sih? Dulu Adnan sepercaya diri ini nggak? Enggak sih. Enggak kan? Karena kalau masih kecil itu ya. Lucu banget Adnan. Ya iya loh masih kecil kan. Jadi belum. Kalau masih kecil emang ngapain aja dulu Adnan? Dulu sebelum musik kan ayah kan itu punya dekor masih. Itu aku ya ikut aja. Ikut-ikut gitu. Terus sekarang juga Adnan juga ikut terlibat tapi dalam mengiringi ya dengan musik atau band-band gitu. Kemarin-kemarin juga sering ya ada event-event yang kemudian juga Adnan juga khususnya di Skylight. Kalau teman-teman mungkin pemirsa di rumah juga menyaksikan event musik yang ada di Skylight ini ada Adnan. Adnan, selain motivasi yang membuat Adnan terus ingin belajar musik itu apa? Selain ayah mungkin. Yang pengen, aku setiap hari itu gak bisa lepas dari biola, gak bisa lepas dari apa tuh namanya piano atau pengen main musik itu apa yang buat Adnan pengen terus main musik? Biar besok kalau beneran punya sekolah musik jadi guru yang bagus. Oh, jadi guru yang bagus, keren banget. Cita-cita yang mulia sekali. Belajar dari kecil sampai sekarang masih ingin terus belajar gitu. Dan juga memiliki banyak idola. Tadi ayah juga support juga. Gimana dengan sosok ibu di mata Adnan? Support juga. Sayang ya sama ayah dan juga ibu. Sayang banget. Ada sama lagu. Adik juga. Oh, sama adik juga. Ada lagu yang ingin dipersembahkan buat ayah, ibu dan juga adik nggak? Masih disimpan ya? Masih disimpan. Besok lagi. Besok lagi ya, boleh boleh. Besok lagi kita undang Adnan. Nanti kita mainkan musik spesial untuk keluarga ayah, ibu, adik. Dan nanti spesial buat Kak Putri ya, boleh. Bercanda nih katanya Adnan. Adnan, kalau sehari-hari ini kan sering main musik nih. Biasanya siapa aja yang temenin Adnan main musik? Di mana aja sih latihannya biasanya? Di rumah. Di rumah aja. Di studio. Di studio. Oh, di rumah ada studio khusus untuk belajar ya? Ah, oke, keren keren keren. Lalu siapa aja yang temenin? Kadang sendiri, kadang sama ayah, kadang sama guru. Kadang sendiri? Kok bisa ya kayak gitu, belajar sendiri gitu. Akhir-akhir ini lagi mainin musik apa? Di piano sama, yang baru di piano sih. Di piano? Ini nanti mau main itu juga? Enggak. Enggak? Belum berani, apalagi selain itu? Kalau lagu-lagu Indonesia, kayak dangdut-dangdut gitu? Bisa gak sih? Ya bisa sebenarnya. Tergantung tapi musiknya apa? Genrenya kan beda. Beda kan? Tapi bisa ya sebenarnya di biola kan? Meskipun itu dengan alat-alat tradisional kan? Kayak gitu, apa segala macam gitu. Tapi sebenarnya semua itu bisa ya? Lagi mikir apa ya? Lagi ngulik itu dangdutnya itu. Lagu dangdut apa yang Adnan kepikiran? Aku tuh nggak hafal judul lagu dangdut soalnya. Nggak apa-apa.
Kalau lagu-lagu Indonesia, lagu-lagunya aku nggak tahu, mungkin Ceylon 7 atau Dewa atau itu. Memang nggak sering. Siapa Cosplus? Boleh, apa itu? Bucangan. Ya, yuk, dikit aja, boleh nggak? Menjalani bermain musik semua, ada nggak sih tips buat teman-teman yang di rumah yang lagi baru mulai belajar bermusik? Biasanya Adnan ngapain nih sebelum belajar musik nih? Adnan ngapain? Mengumpulkan motivasi dulu. Haruskah kita rajin belajar, rajin bermain? Biar teman-teman juga terinspirasi dan pengen nih kayak Adnan. Kayak gimana tuh? Ya harus semangat. Semangat. Dan harus punya passion. Harus punya passion. Karena passion atau kecintaan itu yang paling mendorong Adnan untuk terus bermain hingga saat ini ya. Berarti passion Adnan ini bermusik, bisa jadi bilang kayak gitu ya. Seperti yang dikatakan Adnan, tetap semangat dan juga ikuti passionnya gitu. Ini yang sedang dilakukan Adnan juga. Nah pemirsa, itu tadi obrolan bersama Adnan. Kita sudah berada di penghujung acara. Nanti Adnan juga akan memainkan satu musik spesial ya sebagai penutup acara kita. Dan pemirsa, seperti yang dikatakan Adnan, sebenarnya banyak sekali kelebihan ataupun manfaat dalam bermain musik. Kalau Adnan ini mungkin merasakan salah satu kelebihannya adalah dapat meningkatkan kepercayaan diri dan juga mungkin suasana hati lebih tenang, dan banyak sekali ternyata manfaat. Dan ini mungkin peran orang tua juga menjadi sangat penting dalam mendukung, bukan hanya kecerdasan secara akademik, tetapi bermusik juga menjadi salah satu kecerdasan spesial lainnya. Akan berjumpa lagi insya Allah esok pemirsa di Bangga Magelang. Langsung spesial, please welcome Adnan Fairuzah Dandi. Terima kasih, saya Putra Madani, sampai jumpa.